Siapa yang suka jajan silin? Kalau kalian juga suka, berarti kita sama dong. Bikin bareng yuk. Mama siapin ayam fillet. Jadi ini ayam tanpa tulang gitu, diiris tipis-tipis kayak gini ya guys semuanya. Nah setelah siapin itu, siapin untuk bumbu marinasinya. Di sini aku pakai bawang putih, saus tiram, dan juga kecap asin. Aduk-aduk bumbunya dan masukin semua ayamnya ke dalam bumbu marinasinya. Nah setelah itu diamin selama kurang lebih 30 menit. Nah, tepung silin ya, ini aku beli di Tokopedia. Nah kalau kalian pengen beli juga, kalian bisa langsung klik link di bio aku. Pecahin telur, masukin susu full cream dan juga air. Nah setelah itu diaduk-aduk. Masukin ayamnya dan balur ke tepung silinnya. Nah setelah itu digoreng sampai warnanya sedikit golden brown. Oh ya, tipsnya masaknya pakai api yang kecil aja supaya kematangan ayamnya bisa merata. Begitu seterusnya. Oh ya, by the way, ini enak banget, nggak kalah sama yang di mall-mall. Pokoknya kalian wajib beli ini sama yang di mall-mall. Di sini aku gunting-gunting dan aku taburin pakai bumbu. Di sini aku pakai bumbu rumput laut dan juga balado pedas manis. Kalau kalian lebih suka pakai bumbu rasa apa, guys? Bikin yuk, waktunya cobain.